nih Pak, di sana kemarin belum tenggelam kan udah mulai rewel ya, mungkin saya kedinginan gitu ya kan. Makanya sering dingin kan. Jadi kemarin dibawa ke sini dalam kondisi hujan-hujan apa ya? Iya. Dengan seperti ini apa bantuan yang dibutuhkan Ibu? Apa yang dikasih orang aja gitulah. Informasinya warga sudah ada yang mengungsi juga ke sebuah TK nih Pak Kades. Sementara ini ada beberapa keluarga yang mengungsi karena rumahnya terendam dan mereka mempunyai anak balita, itu kita butuhkan bantuan. Jadi bantuannya diharapkan juga dari dinas sosial atau bagaimana? Sebenarnya ini saya berharap kepada pemerintah dapat segera membantu kami dalam gerakan kepada pemerintah ini untuk mencari tentang bantuan bagi korban banjir, karena mereka aktivitas mereka tidak bisa dilaksanakan karena barangkali ini masa pencariannya terputus karena banjir. Sarobin Babel. Terima kasih.